Sajat, apa lah cerita Kak Balai tu? Okey, cerita Kak Balai tu, terima kasih. Sekarang diorang tengah ni buat siasatan. Dah, Sajat dah buat tu, memang betul orang dia tu. Dia bagi dalam, kat dalam berapa banyak lah, dekat dalam 50 gambar. So, Sajat dapat ambil, dapat check. Memang saya cam muka orang tu. Walaupun dia boleh cuba nak macam, apa tu, nak bagi Sajat macam keliru. Tapi tak, Sajat ni seorang yang cepat ingat tau muka orang tau. Tama-tama muka orang yang bersalah. Sebab Sajat ni ada sesuatu benda. Even Sajat, muka orang yang tumbangkan Sajat masa Jaif tu, ada 3 orang tau. Pun Sajat ingat muka dia. Sajat ni jenis seorang yang sangat cepat ingat kalau orang buat jahat kat Sajat. Itu Pisces. Siapa bintang Pisces, dia akan jenis yang seorang ingat apa orang buat kat dia. Pisces memang jenis orang macam tu. Dia jenis macam macam mana Pisces lah? Dia ada satu benda yang dia akan ingat sampai mati, dan dia akan satu benda dia akan jadi macam seorang yang macam cepat memaaf. Memaaf tu macam bukan memaaf, dia macam dah macam tak kuasa dah. Dia bukan juga macam maaf, macam mana cakap ah? Dia macam seorang yang macam dulu dia dendam, tapi bila dah lama-lama tu dia macam tu asalah kau, malah kau. Asal kau jangan kau jumpa aku cukup. Macam tu, faham tak? Macam tu. Tapi kalau orang yang buat kita sampai buatkan kita rasa macam trauma, macam memberi kesan pada luka tu, luka otak kita tu, kita akan ingat sampai mati. Walaupun macam mana pun kita akan ingat wajah dia. Pendendam lah tu. Itu kan pendendam. Ini adalah memori. Ini ada orang kata nightmare. You faham tak? Pendendam ni lain. Pendendam ni kalau kita ni macam orang tu macam kalau buat jahat dengan kita ke, macam buat jahat tu macam macam mana jahat yang macam yang you rasa nak dendam balik. You faham tak? Ini bukan pendendam. Ini adalah memori. Memori yang betul-betul tak boleh nak keluar. Dia akan ada kat situ. Macam ibarat kain putih, ada dakwah hitam. So, dia tak akan hilang. Macam mana pun gosok, dia tak akan hilang. Dia akan still akan remember. Faham? Dendam tu lah yang okay, macam ni lah. Okay, I nak cerita satu benda. Simple je. Orang yang merogol wanita. Orang yang merogol wanita dan wanita tu pergi report polis, adakah nak kata itu pendendam? Okay, sekarang ni, orang jahat ni rogol perempuan ni. Dia kocak dia apa ni. Lepas tu perempuan ni pula pergi buat report. Adakah itu dikatakan sebagai pendendam? Itu kan sebagai pendendam. Itu adalah trauma. Trauma. Dia akan jadi macam sakit jiwa. Faham tak? Itu trauma. Faham? Yang pendendam ni lain. Kalau kau ambil dia orang ke, kau buat taik ke, apa ke, kau buat pada jahat pada keluarga dia ke, dia akan berdendam dengan kau. Itu buat dendam. Faham? Awak cakap ni seolah macam awak ni tak ada pemikiran yang apa tu, sebagai human, as a human tu tak ada. You seorang main mulut bercakap je, macam isi ayat tu tak pandai nak berkata. Dia lain dia. Dia kalau orang ni, kalau dia dah buat sesuatu pada orang ni, dia benda ni dia jadi macam titik hitam tau. Jadi titik hitam. Jadi macam, you faham tak? Berdendam lain. Berdendam ni kalau orang ni buat daripada keluarga dia ke apa ke itu ke, itu buat berdendam. Dia ingat sampai mati macam mana, dia akan dendam, dia akan balas. Kita tak boleh nak balas. Aku nak balas apa dengan progo tu? Suruh progo tu cocok lagi. Cocok macam tu. Itu bukan. Itu kalau suruh tu, kau nak berdendam apa? Bongok kau ni. Sial. Betul tak? Dia kalau berdendam tu, apa yang dia buat kat keluarga dia tu, dia nak balas balik apa yang dia buat pada keluarga dia. Faham tak? Itu buat berdendam. Kalau kita ni nak hak kita. Kita nak hak kita. Maknanya kita nak macam, kau balas apa yang kau dah buat pada aku. Maknanya, you faham tak? Maknanya you ganti balik. Takut benda tu, okey lah. Tak balas tak apa. At least kita ni dapat selamat pada orang-orang lain. Kalau dia masih buat pada orang lain, macam mana? Macam kita selamat. Yang selamat ni kita kena buat report supaya dia tu ditangkap dan dia dapat belasan. Faham tak? Kalau dia buat pada anak awak, faham tak? Dia buat dekat pada anak awak, dia buat pada keluarga awak pula, apa awak rasa? Mestilah awak akan rasa macam,
Kenapa saja tak buat report? Kenapa saja tak ni? Kita tahu macam tu. Itu yang I cuba nak beritahu. Mungkin sebelum ni dia pernah buat pada orang lain, tapi orang lain tak berani nak report, tak tahu macam mana nak buat, dia mendiamkan diri. Macam I tahu macam mana nak dapatkan kita punya right. And then we living in Australia, of course we need to protect kita punya ni lah. Barulah kita dapat tahu. Bukan yang nak membalas ke tak. Ini bukan membalas. Ini adalah kita punya, kita menjaga sama-sama community. Maknanya kalau dia dah buat kat kita, esok lusa kalau dia buat kat kawan kita, kalau dia buat dekat adik-beradik kita, macam mana? Dekat orang lain, macam mana? Sedara sesama Islam kita ke, macam mana? Mestilah kita akan rasa sedih, betul tak? Kenapa kita ni sebelum ni, kita tak ingin, tak nak buat laporan dan orang ni ditangkap? Kenapa kita biarkan? Macam tu. Tip orang lama, ajar lah buat kening cat. Tak apa cat, nanti keluarga dia dapat musibah. Ini pasal bukan keluarga dia ke apa ke dapat musibah. Sebab itulah orang selalu cakap, tak apa cat, nanti dia akan dapat ni. Dia akan dapat ni. Kenapa kita tak pernah nak buat benda tu action? Kenapa? Kenapa biarkan? Kenapa biarkan? Dah tahu kita senyap. Dah tahu, tu yang banyak wanita-wanita lepas kena rogol dia senyap. Sebab apa? Malu. Malu untuk facing. Kena rogol. Malu. Malu nak ke depan. Malu nak dapat hak dia. Sebab apa? Kena rogol. Faham? Tak boleh macam tu. Kita ni perlu kena cerita. Kena beritahu. Kalau biarkan, benda ni akan berterusan. Saya setuju apa yang saya cakap. Yalah. Kita ni selagi kita hidup, okeylah. Bagi saya satu je. Hidup mati tu semua telah di orang kata apa tu, semua telah ditentukan. Tetapi yang tentukan kita mati tu, kita pun tak tahu bila kita akan mati. Tapi kita tahu mati tu pasti. Faham? Dan saya bagi tahu benda ni yang saya buat ni, bukannya saya nak membalas dendam ke apa tak, tapi saya fikir pada orang lain juga. Orang lain juga. Saya fikirkan balik. Manalah tahu cerita ni dikeluarkan dalam paper, keluar dalam akhbar ataupun portal, dan orang yang sebelum ni kena, dia nampak dan dia akan ke depan juga. Faham? Sebab mungkin sebelum ni dia hanya hiding, dia takut nak bercerita. Benda tu yang patutnya kita bagi tahu. Itu yang moral yang saya nak sampaikan. Kita kena bagi tahu. We need to speak. Kalau kita tak cuma cakap, tak apa, nanti dia akan dapat, dan dia dapat, tak boleh nak. Benda macam ni kita kena halang dan kena buat report. Saya selalu pergi luar matan dan educated. Cantik bilik. Kadang-kadang report ni menipu plasi cat. Ai, mana boleh dapat nulasi kalau dah betul ada CCTV, dia datang tempat kita. Lepas tu banyak apa tu, apa evidence yang boleh menjatuhkan dia. Lailah tiba-tiba apa, tak ada apa-apa kesan pegang kesan apa, tiba-tiba kata dia rogol kita. Tu memanglah boleh kau kata manipuli. Tapi kalau dah ada CCTV, ada cop jari, badan dia, tangan-tangan dia pegang, apa semua, air mani dia tu, nak kata apa? Tersinggah kat situ macam tu. Mana boleh no. Polis pun tak bodoh. Biasa je yang menulipasi ni. Kalau kat Malaysia, ya. Walaupun dah ada ujung-ujung, dia nak bincang tepi macam mana? RM5,000 cukup? Alah, RM10,000 lah. Kesian, orang ni tak meniaga. Dia pula ada bini mengandung. Tak tahulah. Kesian anak dia. Pasal anak dia macam ni, mak dia tu meniaga sate je. Itu pun tak ada customer. Dah. Tak apalah, 100. 100 boleh, adik. Maaflah, adik. Anak saya ni macam tu. Set dadai, set gam kan? 100 lah, adik. Itu makcik meniaga, tak tahulah, penat. Macam mana maruah 100? Lepas tu buat lagi. Buat lagi. Sajak menganjing. Saya bukan menganjing. Itu yang pernah, itu yang taktik-taktiknya sebenarnya. Faham?
Betul. Dah hujung-hujung yang datang mahkamah lah, dah ada bini rupanya lah, dah ada ni, baru kita nampak family dia datang dukung anak ni. Siapa? Saya ni bini dia, tak tahulah suami saya tu, saya ni pun mengandung, memang perangai dia macam tu, bolehlah kurang lah, kesian lah saya, laki saya tu, perangai dia tu tak pun pelik-pelik, perangai dia macam mana. Dah macam tu pula nak ni settle tepi, dan kita pula ya, habis tu pantat saya ni macam mana dah kena gopoh. Itulah saya ni mengandung sarat, tapi kalau dia masuk dalam, siapa nak jadi bapa anak dan kandungan ni? Oh, macam tu. Habis tu saya ni macam mana dah kena godok dah. Ya Allah. Betul. Bodohlah. Apa bodohnya? Betul lah apa aku cakap. Letih lah. Ya ke? Saya ni lagi lah teruk. Dia bawanya saya ke ni, pokok nyok, kelapa sawit kat lalang tu, rebahnya saya habis belakang calor. Yuku saya ni kesarat mengandung, di mana nak menjaminkan dia saja dah 5,000. Ya, saya pula ni lah di rumah je, dah terpaksa gelang, terpaksa gadaikan gelang ni, ha. Dah gelang ni pun ada satu, itu pun pajak, ambil pajak, ambil pajak. Tu je lah, ni je ada. Macam mana? Habis tu pantat saya macam mana? Itulah saya tertepi lah ya, boleh lah ya. Kesianlah anak ni baru 3 tahun, yang ni dah sarat 9 tahun. Itulah saya tak bekerja. Ada sakit jantung berlubang. Ya, darah tinggi. Darah tinggi pun sempat mengandung. Itulah, tiba-tiba melekat pula rezeki kan. Takkanlah nak gugur. Oh ya? Tanya. Macam mana, Nok? Macam mana? Aku kalau buat kerik-kerik cerita ni memang jadi. Memang jadi. Sebab macam itulah orang Melayu kita nanti. 9 tahun ke 9 bulan, pandai lah. Drama betul ya, Sajat. Memang drama. Itu yang kita akan tempuh. Hujung-hujung senyap. Hujung-hujung, ha. Tengok yang pasal kes, yang apa tu, yang mak dia tu, apa, mak dia tu kerja jaiz. Kan? Lepas sekarang anak perempuan tu kena bunuh, yang kena bunuh, yang mengandung tu. Tak dapat keadilan. Tak tahulah cerita tu jalan ke tidak. Senyap je. Mungkinlah mak dia kata, saya ni malu. Saya ni pegawai jabatan jaiz. Anak saya membunuh. Sebab tu lah orang panggil, iman tak dapat, iman tak dapat diwarisi dari seorang hamba yang bertakwa, iman tak dapat dijual beli. Macam tu. Balik-balik perempuan juga yang kena. Balik-balik perempuan juga yang kena. Tak tipu. Best lah story chat. Sebab itulah kita cakap dengan you all. I cakap dengan polis tu. I cakap ni bukan I cakap pasal diri I. I cakap the whole community. Sebab kenapa dia boleh buat macam tu? Sebab dia ingat Sajat ni adalah orang luar yang tak ada status apa-apa di Australia. You faham tak? So dia dia mungkin dia ingat Sajat ni, mungkin my English it doesn't like very 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 fluent to speak in English that time. And then they're thinking, my status living in Australia, just people like, you know, maybe nothing. They think I'm trying to make it be a refugee, no status. So they didn't know I already have my right. I know what should I do for the next step. So mungkin dia sebelum dia pernah buat macam tu pada orang. So I kenalah bagi tahu benda ni. Next time dia tak boleh lah nak. Sebab macam mana dia boleh tiba-tiba nak minta duit? Macam mana dia tiba-tiba nak pau kita? Macam mana tiba-tiba dia boleh buat macam itu macam ni? Faham tak? Macam mana? Tak boleh lah macam tu. Tak boleh.
Banyak orang macam tu, no? Banyak orang yang macam tu. Cuma you yang tak tahu. Sebab itulah juga kita buat report ni. Macam mana-mana orang eh yang buat kes-kes bunuh ke apa ke ini. Jangan kesian. Jangan kesian. Kesiankan diri kita dulu. Kesiankan kita. Walaupun dah ada anak bini ke apa, kenapa sebelum ni dia tak fikir? Kenapa kita pula kena fikir masalah dia? Masalah kita yang dah godok ni, masalah kita yang depression ni, mental kita kacau ni, dia tak nak fikir pula. Sebelum tu dia tak nak pula dia fikir benda tu sebelum dia buat benda yang yang merepek-repek. Faham tak? Oh, lepas hujung-hujung bagi 100 je lah. Ha? Harga nonok. Baik kau pergi main kat Brickfield, dah tahu macam tu. Kenapa kau tak pergi Brickfield je? Pergi kat Brickfield, RM50 saja tu. Dah senang. Kocak-kocak-kocak dah. Tak payah kau nak buat-buat drama, tiba nak rogol. Sebab dia kinkinya. Dia suka perempuan-perempuan mengaum tu. Macam tu. Dia nak macam kita menjerit-jerit. Dia nak dengar suara kita yang macam kumandang azan tu. Faham tak? Macam tu. Faham tak? Dia nak dengar tu suara kita yang kumandang azan tu. Itulah dia nak. Dia kinky. Bila dia dengar suara kita berjerit-jerit tu, adalah dia punya dia punya fantasi-fantasi dia tu. Penatlah. Betul. Dia nak macam tu. Ada satu kawan sahaja tu kan, dia kata dia dapat satu lelaki Melayu ni. Lelaki Melayu ni, kalau dia nak macam, kalau dia kalau dia nak, dia macam dia nak, macam dia nak climax, dia akan cakap, tengok ketiak, tengok ketiak, tengok ketiak. Apa bang, apa bang, tengok ketiak, tengok ketiak, tengok ketiak. Apa bang, apa bang, tengok ketiak. Rupa dia nak tengok ketiak, dia angkat ketiak, orang tu tunggu keluar air. Macam tu. Ya ke no? Ya. Ya Allah teruknya. Sebab ada orang jenis macam tu, ilusi dia tu. Dia nak tengok ketiak tu licin ke apa kan. Dia tengok je ketiak. Dia jerit macam tu. Ada. Ada orang punya fantasi dia tu macam tu. Siut lah. bodoh lah. Bongol lah. Tengok ketiak, tengok ketiak, tengok ketiak. Ketiak? Ketiak. Aduh, cakap bahasa ketiak, ketiak. Mungkin dia tengok ketiak kita tu. Tak tahulah kan orang kan. Macam saja-saja tak boleh tengok lelaki betul besar. Betul-betul main bola, main rugby. Saja aku macam, sedap ni jantan ni. Kita ada taste kita. Macam kalau tengok, aku tak boleh tengok janggut ni. Walaupun janggut dia dah macam, dah boleh sapu lantai. Janggut dia tu bernafsu, mak. Ada. Itu memang kita ada. Tapi kalau sampai engkau tengok orang sampai kau seksa orang tu bawa kau rasa kelamin, itu gila. Itu gila. Dia kalau macam-macam tu, itu adalah benda yang fizikal. Maknanya fizikalnya, aku tak boleh tengok lah perempuan botok tonggik. Aku tak boleh. Itu fizikal. Tapi kalau dah mensampaikan benda sampai boleh menyakitkan orang, membuatkan dia lebih untuk kelamin, itu mental. Dia mental. Sebab dia nak tahu kita ni sakit baru dia keluar air. Macam mana no? Takkanlah aku sakit kau sedap babi. Ma babi. Macam ni babi. Ini bau babi, babi dan babi, babi, babi plus babi. Sekejap baru. Berdekat gelak. Yelah. Dia kalau dia ada orang kata apa tu, benda-benda macam tu yang tidak menyakitkan hati kita, tak menyakitkan manusia apa, okey. Macam kita, besarnya dia punya betis ni, mak suka jantan betis ni. Aku kalau betis kita kering, aku tak selera. Tiba-tiba betis kering, bontot aku tak lepasnya. Aku suka rebah tu, bila peha kau besar, rebah, pak, sedap duduk. Ini kalau betis kau macam ni, kau nak duduk apa tak kepatah nanti. Ini buat betis. Betis ni penting tau. Betis tu lah akan tunjangnya sesebuah apa benda. Kalau betis ni kau duduk pun rebah, mati pucuk dik. Lelaki mati pucuk. Kesian. 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 Betul ke? Bukan peha. Betul pula. Peha dik. Peha. Peha. No, betul pun. Silap. Betul kat Australia. Lelaki besar-besar. Dia kalau pegang tu, kaki dia macam tebu. Bukan tebu. Macam-macam pokok bonsai rasa. Besar betul betis dengan peha dia besar. Cantik. Ada abang sado. Badan sado. Kaki ni. Abang sadu kaki ni. Badan je. Badan memang pokok bonsai. Kaki ni.
Kaki serai lah. Kaki serai. Badan pokok bonsai. Aduh. Kan? Pokok bonsai jenis buka. No. Itu ha. Kepak kan ha. Apa nak makan? Okay lah. Saya tak tahu lah lelaki orang nak peluangkan saja. Macam mana no? Ya, saja cantik ni. Malaikat lalu ke saja jat. Sama lagi jat yang kaki serai tu. Berbuat kecil kan? Taklah. Tidurlah jat. Esok nak kerja. Tu nak kerja. Nak tidur ni. Esok kerja pukul 8:30 no. Pukul 9 nak kena tidur dah. Nak kena jaga kecantikan. Kan? Nak kena jaga kecantikan. Kawan saja nak keluar malam ni, nak pergi kelab. Saya kata tak boleh lah, tak boleh lah. Sebab tak boleh lah keluar, sebab itu saja kerja. Tak nak lah, nanti tak nak bagi. Saja kalau kerja, saja akan bagi performance all out. Esok buat sale confirm RM8,000-RM10,000. Untuk ni je, untuk apa tu, bagian sajak je. Bagian lain tu saja tak tahu. Bagian sajak RM10,000 dalam tangan all out eh. Minta dia ambil tu, minta dia ambil ni, macam tu. Jat kena bangun awal, siap lama. Apa khabar Jat? Jat, jangan Jat, jangan jadi penyondongnya. Saja tak nak pula gitu. Tapi kalau dia nak bagi ala pondannya, kena apa pun tiba. Merasa je, bukan nak sangat pun. Ayuh nak merasa je. Bukan nak buat simpanan tetap pun. Kita ambil ni je, interest je, nak rasa interest je. I like you, many Malaysia. Dosa je. Investment. Buat rasa-rasa je. Buat kudap-kudap. Gitu. Sialah. Kau suka kan? Taklah. Jantan ni buat kali lagi kata dengan Sajak. Dia kata, kau tak nak jumpa aku ke? Akhir Sajak kata, kau dah kahwin. Kau jangan nak jumpa aku. Sebab kalau kau jumpa aku, kau akan lupa bini kau tiba. Sebab aku akan menggunakan Mak Lampir punya mantra. Ra, ra, ra. Sa, sa, sa. Buang buang ke laut. Pergi ke jalan. Pergi ke jalan sampai ke darat. Bila masuk, terus tutup mata. Terus tak nampak jalan. Puh! Tembak terus. Dah kau. Bila mak baca mantra tu nanti, habis kau. Kau tak nampak jalan pulang. mantra mak hebatnya. Mantra mak hebat. Mampu. Kau nak cakap macam mana? Tutup hijab, tutup hijab. Terus kau tak nampak dah nanti jalan pulang. Kau Mak Saleh. Kau terus tak pergi sembahyang gereja. Hari Ahad. Hari Ahad pergi sembahyang kan? Terus kau tak pergi gereja dah. Kau kat rumah aku je. Sembahyang Jumaat ke? Kalau Malaysia, Melayu, sembahyang Jumaat. Kau terus tak pergi. Hari Ahad tak pergi church dah. Kau pergi rumah aku je. Hebat tak?
Ha. Dah orang mikir pula. Risau. Ah, risau tersembuh. Christmas terus kat rumah saja. Ha, Christmas terus kat rumah aku nanti. Dah aku pula kena pakai baju Santa pula. Santa baby. Na 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 na. It's just me. And you. It's the naughty nana. Santa baby. I'm told the darling thing it's tonight. Ten, ten. Just in home. The day one, two. I'm the time to take to many. Haven't you? Oh! Just Santa, did you catch me too? Oh, oh, Santa baby, the daddy Santa baby, did me for me. Need a day to dip down, Santa baby, the daddy Santa came tonight. Bukan Santa, 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 nanti kan? Huh? Siap je. Sajak lagu Jad. Macam mana kat rambut tu buat tutorial pergi sajak? Itulah kan. Macam okey ke sekarang tu? What you say? Tapi lah kata tak nak. Tak nak ada hubungan dengan lagu. Tak maaf. Sebab dia kali yang cakap nak jumpa sajak. Banyak kali ya, banyak kali. Dia kata dia nak jumpa sajak. Tambah pula sajak masuk bawa masuk gambar baru kan. Oh my god, babe, you look beautiful, you look amazing. Ya ampun, amazing. Tengoklah. Malaysia suri Asia. Ha, kita ada bunga ni. Refresia. Ni, refresia. Ni. Ni. Ini melambangkan perak eh. Perak. Nampak? Sebab saya like perak. Labu sayur. Labu sayur. Ha. Eh? Bila masuk sejuk. Sebab air dalam sejuk eh. Labu sayur. Dia dulu kita tak ada air. Kalau kita nak hilangkan harga, minum air daripada labu sayur. Nampak? Sejuk. Barang panas dalam sejuk. Ha. Dia tak dengar. Barang panas dalam sejuk. Ah, tak dengar je. Tak dengar nak mampus tu. Kan ni patut nak tidur. Baru break tu je. Malam-malam makan. Abang suara perlahan. Malam letih lah, dia susah tidur dengan susu. Kalau kurang dah cukup lah, tertidur. Lapar tak jahat baca mentera penyondor tu? Tak lah. Itu, kalau betul-betul dia tu serak air, bawa air baca. Betul-betul saya cinta kat dia kan macam, aku nak jantan ni, mak aku akan baca. Ha, macam tu, tapi kena tahu background dia. Jantan yang nak ajak sajak dating tu, handsome. Tak ingat single, rupanya memang dia berpunya. Tak nak lah aku. Aku ni bagi pasangan saya pada kawan-kawan wanita. Ujung-ujung aku ni penyondong, macam mana?
Ayo ayam mak cakap. Well, I would really like that. Do you want to give me your number? We can grab a coffee when you are free. Saya tahu cakap dengan dia. I respect you as a person have family. Yes, I do. Cakap dengan dia. I'm not date with the guy have a partner because I'm worried about karma. Ah, gitu mak cakap macam tu kat dia nya. Kelas tak? Ah, mak cakap macam tu kan dia tahu. Nah, tak banyak lah. Minta Eva macam-macam. Bagilah 200 ribu. Lah tak banyak. Macam mana kenal lelaki tu? Lelaki tu follow saya di Instagram. Handsome. Lepas saja cakap macam tu, dia still lagi nak macam nak try lagi saja. Minta kan? Betul jangan layan daripada kita tak block tapi kita jangan layan. Faham tak? Tak kita info kamera itu masalah. Sebab kita tak follow dia. Dia follow kita. Kita punya gambar pula memang gambar yang terbaru kita masuk ni memang membuat-buat kan. I'm you. I'm everything you want to be. Everything you want to be. Saja banyak lelaki nak saja. Kalau saja pernah nangis dengan mereka. Mereka ni lelaki nak saja. Lelaki nak saja. Mak saja cakap. Kawan je lah. Tak nak kawan. Sebab dia baik ada makna. Sajak jenis macam mana tau. Kalau ada orang tu baik dengan sajak semacam. Kita akan jadi macam. Dia nak apa macam tu lah.
Kita takut. Baik semacam itu inilah inilah. Macam saja. Cacat ni susah nak sayang. Nanti bila dah sayang, tak berkira. Tak berkira sayang tu. Maknanya tak berkira duit, tak berkira tolong. Aku ni memang jenis senang memberi. Aku ni memang jenis ni. Perempuan biasanya macam tu. Dia ni bukan mudah nak sayang. Tapi kalau dah sayang, semua benda dia serah. Dia kalau boleh, macam I, kalau ada laki, kalau sayanglah laki, kadang orang tanya, no, kenapa kau sayang laki? Kau laki kau muka macam, ni apa-apa pembuat roti kata. No tak boleh, no dia baik, no aku sayang kat dia ni. Oh ya ke? Ha. Ya. Yeah. Aku kalau ada 100, dia 90, aku 10. Kalau ada top up, ada telefon dulu, ada laki telefon 10 top up tu, dia ambil 8, aku ambil RM2. Share top up. Ambil dah 8. Buatlah apa-apa yang you banyak benda nak buat. I RM2 tak apa. Nanti I pandai rekod. Hey, kat mana? You buat apa tu? Dah tak balik. Sebab aku dah aku dah serik. Mak dah seriknya. Mak serik. Itu kalau saya nanti yang lain. Aku bodoh macam tu je. Tak lah, tu kan bodoh. Itu sebab kita ikhlas. Tu kan bodoh. Kita tak bodoh. Tu kan bodoh yang. Itu maknanya cinta. Sebab you cinta dia. Tu kan bodoh. Sebab itulah react kita. Mak saya panggil react. React kita pada pasangan. Kita cinta. Tapi dia mengambil kesempatan. Tu I tak nak. Tu kan bodoh. Tak lah. Tengok. Banyak jantan aku. Kau tengoklah aku post gambar yang terbaru. Sebab sajak ni jarang melawa. Bila melawa tu melawa yang macam betul bincang tu. Contohnya macam ni kan. Rambut tu ha. Lawa yang tak boleh bincang tu. Ha, gitu. Okay. So kalau korang nak rambut macam ni lebih lawa, pakailah barang-barang yang sajak pakai tu. Tak pakai barang sajak pun tak apalah. Tapi korang tahu dah tip-tip nak pakai apa yang bagus. Untuk rambut jangan gugur. Macam sajak-sajak beritahu, nak cuci rambut jangan cuci dengan air panas. Cuci dengan air sejuk. Jangan cuci dengan air panas, cuci dengan air sejuk. Kelas kau nak empas rambut. Pakai apa cak? Sajak pakai sugar doll. Tak pernah nak sajak beritahu sugar doll. Sajak rambut sajak kan berkala. Itu kan rambut sajak kan blonde. Lepas tu rambut sajak dah putus-putus. So sajak pakai sugar doll, dia punya hair tonic tu sangat bagus. Elok sangat, nampak? Anak rambut sajak. Tipu rambut sajak tak putus, tiputus. Tapi sugar doll lah baik bantu, no? Kalau tak ada sugar doll ni, botak dah rambut aku. Dengan umur yang 40 ni, memang tidaklah bertahan lama kan. Kawan-kawan aku rambut semua dah sini dah. Tangan boleh letak dua dah. Rambut apa sini dah rambut. Sini je tengah. No, ini je rambut kau. Luahnya dah hingkau. Yang depan ni kena tak sikat ke depan jadilah fringe yang jarang-jarang tu kadang. Rambut dah apa sini je rambut. Ikat ke sini je. Dah tak... buat corak-corak sekarang ni kan. Dah pandai pula rambut ni. Kawan-kawan sajak. Bukan setakat. Kalau dulu lelaki bentuk M. Dah tak ada bentuk M. Ada yang bentuk yang ni. Dia sini liku. Lepas tu put. Dia buat buah ada kecil. Lepas tu panjang. Botak. Lepas tu kat sini M pula. Dah sini M pula. Ujungnya kat situ pula. Dia ada apa? Apa? Kau panggil pusar. Pusar. Pusar pula.
Dah ada tiga pusa. Tiga pusa. Aduh, tiga pusa kata. Eh, ini degil ni anak kau ni, tiga pusa. Ini bukan degil. Ini tunggu mampus. Ini bukan degil, ini tunggu jadi baby balik. Kenapa? Jadi baby balik aku ni. Saja berfikir. Aduh, mati. Aduh, bagilah 200 nak. Ya Allah, gelak-gelak juga. Aku gelak kan. Aku ni boleh hiburkan diorang. Bagilah aku 200 ku. Ya Allah, teruknya korang. Gelak-gelak juga. Gelak tu sambil cakap-cakap tak boleh ke? Ha? Aku ni balai mesej orang pun boleh kau ni. Jangan sorok saja. Ha. Bagilah ni je, boleh dah je. Ha, betul tu. Ha, jap je lawalah. Ha, eh. So pakailah sugar dot. Saja pakai sugar dot tu yang banyak membantu. Itu je lah, no. Tak ada apa lagi yang best pun. Tak ada yang special pun. Kusyuk baca tu, Jad. Ayak kena pandainya. Ayak kena pandai goreng. Cantik sikit saja. 300 like tapi tak skin, guys. Tolonglah bagi like lebih sikit saja. Banyak orang hantar gambar lah, hantar ni lah. Ah, tak tahulah jangan-jangan tamat sali ni. Bila kita tak layan kan, dia hantar gambar. Dia hantarlah gambar-gambar senapang dia lah, apalah. Macam kita ni heran sangat lah. Dia letaklah senapang gajah lah, senapang yang apa boleh tembak gajah, rusa, unta, semua dia tunjuk gajah dia. Senapang, senapang. Dia ingat dia tak tahu yang dulu aku ada senapang. Tapi senapang aku tak adalah macam tu punya senapang kan. Tapi yang sebablah senapang tu telah di apa, orang kata apa tu, dah discontinue. Tak laku. Macam mana? Discontinue. Macam mana buat kening tu, Jad? Belalai gajah. Eh, saja tak adalah belalai gajah. Tipulah. Sebab saja makan hormon daripada awal, dek. Tak ada aku belalai gajahnya. Sebab saja makan hormon daripada umur saja 13 tahun. Terbantut kot. Tak air balik lagi pun. Masa tu suara masih perempuan dan masih kecil lagi suara saja. Kalau buat lagu Surah Liza tu, Zain Azim tu memang sedap lagi. Sebab tak pecah dia punya, orang kata apa tu, dara tu tak pecah lagi kan. Kecil suara tu macam boleh tarik lagi macam tu. Saja makan hormon dah boleh 13 tahun. 13 tahun dah makan hormon dah. Dah terbantut. Dia dah terbantut dah. Dia macam panggil apa tu, macam
Alah, macam apa tu ni, apa tu macam seliput tu, apa? Seleput, seleput apa? Kalau nanti kalau kuih tu kuih apa dek? Kuih putih mandi. Ah, dia macam kuih putih mandi. Cuit macam tu je. Apa rasa? Ha. Saya ingat lagi tau. Saya ingat dulu masa saya pergi Paris. Saya first pergi Paris. Saya ingat lagi. Jantan tu kan. Saya kata, eh, saya dapat boyfriend Paris ni kan. Dapat, masa tu pun saya apa? 16 tahun lah. Eh, sorry. 19 tahun masa tu. Eh, 18. Jantan tu dapat tahu saya. Saya punya kecil. Lepas tu, macam mana? Bila kita lipat ke bawah, kepik kan, tak lepas. Kat landu pula sejuknya. Sejuk. Memang kalau sejuk, makin kecut lah aku kan. Lipat-lipat, tak lipat lah kan. Pakai skirt tu macam dia tersembur sikit. Maksud tu tak reti sangat nak lipat-lipat sangat. Kau jangan macam-macam, Chad. Ya, betul lah aku cerita. Dah aku cerita pun tak nak like bagi banyak. Cerita apa ni? Ni cerita dulu, cerita dulu, cerita dulu. Sekarang tak dah. Sekarang Mat dah fuh. Ni cerita dulu. Lepas tu, ha, lepas tu bagi like banyak sikit. Akak tu like-like. Ha. Dah lah like. Tak ada love, tak ada ketapi, tak ada semua, tak ada. Masa tu berapa? Oh, masa saya pergi London tu, saya buat show untuk pemaisuri Brunei. Untuk air jadi dia. Lupalah, lama dah masa tu. Masa tu umur saya 18 macam tu. Masa tu saya tak potong lagi. Saya potong umur saya 19, nak masuk 19 tu nak ke 20. Penghujung tahun. Buat saya potong. lepas tu apa tu panggil bagi pun terima kasih sunflower. Lepas tu okay, cerita dia macam ni. Jantan tu dia jantan Paris, dia memang tak pandai cakap bahasa English. Dia suka sangat, kita pula lawa. Sekejap, masa tu tahun bila umur saja 18, 18 nak masuk ke 19, maknanya 21 tahun yang lepas. 21 tahun yang lepas, satu duit, satu dolar, satu apa, pound sterling bersamaan 7 masa tu. Bersamaan 7. 7 tau, 7. Ayolah 7 masa tu. Saya ingat lagi. Bersamaan 7. Masa tu saya bawa balik duit 700 pound. Berapa sekarang? Masa tu duit kita, maknanya 1 pound bersamaan 7. $7, 7 pound sterling. Bukan. 7 ringgit bersamaan 1 pound sterling. Faham tak? Masa tu mahalnya. Ya, mahal. Memang mahal masa tu. 21 tahun yang lepas masa tu. Saya ingat lagi. Lepas tu kan, pergi sana, jantan Paris tu suku ni. Memang handsome jantan Paris tu. Handsome. Handsome pun benar. Masa tu dia macam, saya pun macam terkiak jugalah kan. Handsome kan. Kita perangai macam perangai. Korang tak perlu contoh sajak lah. Ni kita bagi tahu orang, semua orang ada buat perangai jahat kan. Lepas tu sajak pun macam, eh bestnya ni nak rembak lah dengan jantan ni apa semua. Nak rembak-rembak. Cerita ni maaf ya. Kalau ada budak-budak tolong eh. Jangan bagi dengar. Jangan pula kata mak, eh anak saya kiaka, awak ni macam ni lah apalah. Kalau ada ibu bapa yang macam tu, maknanya ibu bapa ni patut direjam. Bodoh bangang eh. Jangan bagi anak dengar. Sebab ni untuk orang-orang yang dah air balil je. Budak-budak selalu keluar. lepas tu, jantan tu pun dia pun cakap bahasa Paris. How so how? Dia kata, oh, we. Dia kata, we kan. Orang Paris kan macam tu. We. See we. Apa lagi? Masa mak tengah nak buka tu. Ha? Mak punya terlepasnya. Menangis, no. Menangis jantan Paris tu. Are you lady boy, lady boy? Yeah, I'm lady boy. Yeah. Wee. Terus wee, terus angry bird, terus dia nyak. Wee. Menangis, no. Jantan tu, no. Menangis. Aduh, ya, yeah, menangis, no. Sebab dia tengok, wee. Terus dia balik. Mak pun kosong lah. Kosongnya. Masa tu pun saya terfikir, eh tak boleh macam ni, aku ni dah lah punya kecil sangat. Sebab daripada umur 13 tahun dah potong dah. Eh 13 tahun nak makan hormon. Nak makan hormon. Aku kalau kau dengan perempuan pun panggil lah. Macam tu kata. Kalau contoh aku je lelaki kan. Macam tu je. Ha, macam apa, macam macam kuih-kuih putri mandi tu kecil macam tu. Apa ni kata. Tinggi-tinggi ni je yang dapat. Ha, ini je yang dapat. Tinggi-tinggi ni je yang dapat. Dan macam tu lah. Gelak perempuan. Macam betul serai tu kan.
Tinggi saya apa? Tinggi saya 172. Tu je lah. Kesian jantan tu. Sampai lah sekarang. Aku teringat pasal peristiwa tu lah membuatkan saya rasa macam nak potong. Ah, tu yang masa umur 19 nak masuk 20 tu saya nak potong. Sakit tak jat? Potong. Potong tak sakit. Lepas nak jaga tu sakit. Macam ni lah orang kata apa tu. Beranak, dia masa potong tu kita tak sedar. Kita tidur. Masa lepas tu bawa kita ni sakit. Mana-mana mana-mana pun memang sakit lah. Itu je lah. Nak buat lah tu. Tanya-tanya tu. Nak tanya doktor mana saja buat pula. Kan? Nak buat lah tu. Tanya-tanya tu. Nak buat lah. Banyak duit saja masa tu. Taklah not. Masa tu duit Malaysia tinggi. Duit Malaysia tinggi. Duit Malaysia tinggi masa tu. 21 tahun kali lepas. Thailand. Orang Thailand banyak bekerja dalam Malaysia. Sekarang orang Malaysia banyak kerja kat Thailand. Aku cerita 21 tahun yang lepas. Bukannya semalam kemarin. 21 tahun yang lepas. Umur berapa umur sahaja sekarang? Umur saya dah 39. 39 years old. 21 tahun yang lepas. Masa tu umur saya 19 kot. 19, 20 tahun lah. Muda lagi. Yalah. So, tu je lah saya potong. Muda sangat. Habis tu suruh aku umur apa? Dah tua-tua dah nyanyuk pun nak potong. Kan? Itulah dia. So, maknanya dekat situlah. Selama ni I memang tak ada masalah. Tiba-tiba orang kata, sajak dia mimpi tak kotir sampai lah. Tak ada. Biasanya yang saya tahu, yang kawan-kawan saya, yang orang yang jenis ambil dada, kalau dia macam berpengaruh dengan dada apa semua, yes, dia akan mimpi benda yang macam tu. Sebab dia ambil dada. Yes, boleh jadi macam tu. Tapi kalau you lifestyle, you bagus, elok, you jaga diri you, takkan ada mimpi-mimpi macam tu. Tak ada. Tak pernah ada. I tak pernah ada dalam mimpi-mimpi tu. Tak pernah ada pun. Macam tu je lah, no. Apa topik ni? Sayang-sayang. Pure hormon apa yang bagus saja untuk cantik skin? Oh, sekarang ni saya pakai implant, dek. I pakai implant. I tak pakai makan pure hormon. Pure hormon yang ada kat Malaysia tu adalah pure perancang. Pure perancang yang macam tak nak, apa, tak nak melahirkan anak. Sekarang ni saya tak, I memang pakai pil ni. Apakah pakai pil? I pakai implant. Implant tanam badan. Oh, ingatkan pil hormon tu bagi cantik kulit. Pil hormon tu, okay, macam sajat, untuk kenapa kita pil hormon ni bagus? Hormon ni bukan untuk kulit. Hormon ni adalah setiap manusia, dia ada hormon level dia tau. Hormon ni, dia membuatkan kita punya mental, kita punya cara pemikiran, cara kita punya, supaya kita tidak macam andropause. Menopause, faham tak? Sebab itulah kita kena ada hormon. Sebab itulah macam korang yang umur 30 ni apa semua, saya sarankan you all pergi check doktor hormon. Doktor yang betul-betul pakar darah hormon. Kadang-kadang kita ni yang jenis cepat marah, cepat paranoid, anxiety, cepat ni, sebab kita kekurangan hormon, level hormon kita kurang. Bila hormon kita kurang, itu yang membuatkan kadang ada juga wanita ada kumis. Sebab apa tau? Dia ada hormon lelaki dalam badan dia.
Bukan dia sebabkan ni tak, dia sebabkan dia ada hormon. So macam mana kita nak pulihkan benda tu, kita kena jumpa doktor hormon. Doktor hormon akan tambahkan hormon wanita pada awak, supaya awak ni tak terlalu macam nampak lebih ke arah kelakian. Macam tu. Ya, yeah, hormon hormon lebih lah tu. Tak, itu hormon lelaki. Tapi kalau ada juga lelaki, hormon dia, muka dia terlalu jambu, terlalu ni, sebab dia banyak hormon wanita daripada hormon. Walaupun dia ada konek, dia ada hormon, dia kena ada masukkan hormon lelaki untukkan dia dapat lebih maskulin. Macam tu. Sebab muka dia terlalu sweet sangat. Tak nak letak pun tak apa, kalau dia boleh carry, okey. Tapi kebanyakan wanita, kalau tiba-tiba tangan dia berbulu, kaki dia berbulu macam lelaki apa semua, tu you kena jumpa doktor hormon. Doktor hormon akan bagi tahu apa yang sesuai hormon yang you perlu ambil. Dia bukan pergi perancang, dia tak suruh you ambil perancang, tapi dia akan ambil, dia sama ada ada pil ataupun implant. Itu saja. Betul. Ya, yeah, pergi perancang lain no. Pergi perancang dia tak ni. The best hot doctor. Doktor kata pergi Yasmin bagun. Cerita sekali. Betul, tak efek ke buah pinggang kejap? Tak adalah. Nak kena cek buah pinggang. Bukannya kita ambil ubat-ubat mepek-epek. Kidney. Kita jumpa doktor hormon, lepas tu kita kata sakit buah pinggang. Apa kena buah pinggang hormon pula? Kalau babai hormon tu, kau kena buah pinggang yang kau makan lantak macam lembu tu, kau tak fikir pula buah pinggang kau tu mengunyah pula. Ha? Kau sumbat tu apa, mochi lah, kunafe lah, apalah kunafa. Kau tak fikir lah buah pinggang tu, kuna manis, makan cili bagai tu, kau tak fikir pula buah pinggang. Benda macam tu kau fikir buah pinggang. Gila kau ni. Sebab tu lah cakap pergi cuba doktor hormon. Bila once you go doktor hormon, boleh doktor hormon boleh explain kan macam apa yang patut you ambil. I dah bagi tahu dah. Pil perancang dengan hormon berbeza. Pil perancang tu memang dia ada hormon dalam tu. Memang dia ada hormon. Tetapi kalau you cuba doktor hormon, dia akan bagi lebih apa tu, kepastian, informasi pada you all. Faham tak? Apa patut you ambil. Telefon. Oh, dah sampai dah Adel. Ya. Yeah. Cak, saya terhibur, lebih terhibur daripada majlis awak. Moga awak FPP sahaja kat sana. Cak, kau ambil pasal ibu baju ni. Ni tu tengok sajak ni nyanyi. Datang dah boyfriend. Taklah, tu kau sajak lah. Tu ni, Adele. Adele, stalking sajak dulu tu. Tak ada boyfriend sajak no. Adele. Apa pula boyfriend mepek? Boyfriend. Masih kawan ke? Kalau belum, apa kesannya? Jack, komen pasal lofa. Tunggu sikit saja. Tunjuk sikit macam mana rupa jenis operate. Gila ke apa? Kau tunjuklah mak kau punya. Nak kena tunjuk pula. Pergi tengoklah. Dalam internet kan banyak. Kau nak tengok aku punya lah kenapa? Tengoklah. Dalam internet banyak. Beli apa dia? Ha? Beli apa? Oh, ya ke? Oh ya ke? Bukan makanan? Aku suruh saya buat. Oh ya ke? Oh tak masak lah. Nak cik itu? Mix up. Ha? Kat mana nak jumpa doktor hormon? Pergilah Google kat Malaysia. Aku kat Australia. Lainlah kalau kau kat Australia. Bolehlah beritahu hormon doktor. Kau tu kalau datang sini, kau tu ibarat pendatang. Kau tahu tak? Pendatang. Kau tak ada medical card.
Kau tak ada resident kau tu. Aku dah resident. Boleh jumpa doktor hormon kat sini. Kau orang Malaysia, kau pergi doktor, jumpa doktor hormon kat Malaysia. Yang kau nak datang kat sini lah, kenapa? Adik kau. Okay, apa? Sekejap, kau ambil pasal lofa. Kenapa pasal lofa pula? Kenapa tak bawa anak-anak? Saja kat sana. Ni makanan dia. Awak period ke? Tak period lah. Kenapa dah period pula? Implan ni untuk apa, Jad? Implan ni untuk pondan. Untuk pondan je saya. Sebab saya kat sini memang ambil hormon implan. Supaya saya berai-rai, supaya saya terkawal sebab saya potong kan daripada daripada lelaki menjadi wanita. Daripada ada, terus tak ada, terus faham tak? So, daripada ada telur, sekarang tak ada telur dah. So, yang tu yang dia nak rawat tu, itulah gunanya hormon tu untuk fungsi dalam badan saya. Supaya saya ni tidak, kata apa tu, sebab hormon ni sangat penting. Hormon ni adalah untuk kita... kita apa berfikir dia tak beremosi, relax, masih boleh menjalankan hidup macam biasa. Kebanyakan-banyakannya orang yang selalu memarah ni suka bermarah, suka tiba-tiba banyak hantu, suka tiba-tiba macam terasa ke apa ke, dia sebabkan mental. Sebabkan hormon dia tak stabil. Lofa jual ubat Miss V. Okeylah Lofa jual ubat Miss B. Kalau aku jual ubat Miss B dah apa pula. Tak kena mengena pula kan. Biarlah Lofa nak jual ubat Miss B pun. Korang ni. Habis tu tak kena jual apa. Aku tak faham kalau perempuan. Perempuan jual ubat. Kau sekarang siapa nak jual ubat Miss B tu? Kau nak suruh siapa jual? Suruh atuk kau jual? Perempuan kan Lofa kan. Memanglah perempuan kena jual. Takkanlah ni pula. Kenapa korang malu? Korang saya tergugat. Patutlah laki kau yang lain pantat kau bau macam ikan si apa? Ikan silang, apa? Ikan kerapu, ikan apa tu? Ikan semilang. Inilah dia sebab malu. Semuanya tak nak. Bila kata cuci tu, makan ni, makan tu kau tak nak dengar. Lepas tu kau sibuklah nak komplain orang tu jual lah malu lah ni. Kau tahu tak, dekat sini kalau nak beli Pampers ke apa ke, orang main beli je. Orang Malaysia beli Pampers, balut dengan sok khabar. Balut, apa? Macam orang yang tak tahu. Ha? Kita ni pun dah tahu dah. Macam, apalah, orang Iran ke kau punya celah kangkang? Macam celah kangkang kau tu, macam ada belian pula. Biarlah no, dia nak cuba buat Miss B. Ha. Produk sampah. Yang sampah tu lah yang kau jolok. Kalau tak ada ubat tu, macam mana nak wangi? Kau jangan kata tu produk sampah tu. Produk tu memang untuk kegunaan untuk kau nak cocok. Kalau dia tu bau ikan, bau sampah pun apa, kau pun tak selera nak cocok. Cakap produk sampah. Ni sial juga jantan ni. Kimak ni jantan ni. Mana jantannya? Kejap kan kau aku pin. Kejap sabar. Kau tunggu. Hidup kau ni memang tak akan ke mana. Dia boleh katanya produk sampah, Miss V. Kau tak ada produk tu nanti, kau nak cocok pun, kau tengah-mengah hidung kau. Ini dia. Wan Pek Jah. Yalah. Kenalah ada benda-benda tu. Kalau tak ada benda tu, kau ingat larat ke cuci air? Cuci air pun tak mau hilang juga, no. Orang dulu pun makan jamu. Cuci apa-apa. Pandai kau kan produk sampah-produk sampah. Wah Allah. Aku kalau cuci air pun, bau. Jangan cakap. Aku ni walaupun lubang tebuk, tak cuci 3 hari. Aku bau pun aku macam, teruknya bau dalam dia. Ini aku yang tebuk. Tebuk yang tak ada apa-apa, yang sambungan-sambungan antara A, B, C, D, E, urat-urat dia semua tak ada kat dalam ni kan. Dia masuk je terung dia terus macam, macam apa tu, macam ibarat macam dia sampai sampai 7-8 macam tu. Sampai tu je jarak kita kan. Yang kau tu boleh tembus sampai ke, faham tak, boleh keluar anak kat situ. Lagilah kalau tak cuci betul tu macam manalah. Aku yang 8 ni pun
Tiga hari tak cuci, ya Allah, bau. Na'uzubillah. Ha, aku ni tasik buatan. Tasik buatan dia sampai situ je. Cacah dia tu. Dalam dia kalau tujuh, tujuh lah. Engkau tu tasik tu memang Tuhan tu yang buatkan tasik tu. Dalam dia pun tak tahu apa ada. Faham tak? Kau faham tak? Ha, itu pula kata produk sampah. Bangang kau ni. Macam ada kawan saya cakap apa tak? Alah nak kau kan kalau main jantan kan takkan kondom. Tak apa. Tak kena penyakit HIV. Kau ingat habis tu dalam patah aku ni apa? Plastik. Ha? Kau ingat apa? Terpawai kat dalam tu. Ha? Terpawai. Cocok tu memang mak, ada plastik macam tu lah. Ha? Tak boleh, tak ada luka, tak ada apa macam tu. Kau ingat dalam tu semuanya ada plastik lah. Ha? Bongong kan? Kadang kawan saya tu cakap, alah nak kalau kau main jantan takkan kondom tak apa. No. HIV tak mengenal mangsa eh. Tak mengenal mangsa. Ah, HIV tak mengenal mangsa. Ah, gelak. Ah, gelak lah lagi. Gelak. Ah, hampir tak ada tapis-tapis dah. Jat, betul lah suka cantik. Cantik kuku Jat. Ha. Siolah, pergi tidur. No, bagilah like banyak. 500. Aku ni bercakap. Tak sampai 500 ribu nak uzbilah. Buatlah mengucap sikit. Gelak-gelak tu sambil gelak tu macam. Adel, boleh mimi Adel? Makan Adel? Ha? Boleh makan lah Adel depan ni? Boleh pizza ke tu? Makan. Alah, masak. Ha? Kalau nak masak. You masaklah, Meji. Ha. Ha. Ha, you buat macam ni. Papak-papak tekan-tekan macam tu je. Kelakarlah dia ingat dia punya rumah plastik ke. Ha. Boleh pula jangan kawan aku boleh cakap, alah tak apa kot. You pukul buatan ni tak apa. Rupanya. Habis tu yang cocoknya apa plastik? Ha? Yang mana ni? Dah ada plastik dalam tu. Pandai. Je. Aku ingat benda ni, no, memanglah aku yang tak boleh beranak. Tapi kalau dah cucuk luka, kalau darah bertemu darah kat dalam tu, boleh kena penyakit. Ha. Pandai je kan. Lagilah kita kena jaga nonok kita ni. Dahlah mahal. Bukannya RM1, RM2 buat. Ha. Betul tak? Dahlah dipotong, dibalut, diuli. Lepas tu dia bentuk-bentuk corak lagi. Dia betul buat corak karipap. Macam buat corak karipap tu dah. Dia ketik. Macam tu lah dia buatnya akunya. Dia ketik. Dia uli, tambah tu, tambah ni. Faham? Macam buat karipap. Alah macam karipap. Dia ketik. Ha, macam tu. Sama. Ha, dia potongnya kain tu. Alah macam buat langsir. Ha, bilang 60 kan, kain bilang, macam mana kain bilang 60 tu dulu buat scallop. Ha, dia potong kulit sana, dia potong kulit sini, dia buatnya scallop. Ha, macam itulah dia buatnya akunya. Hujung-hujung kau cakap, ha? Ha. Macam mana? Ha. Kau tengoklah macam kain kan. Kain yang bina 60 tu. Macam mana tiba-tiba dia boleh buat scallop. Boleh tarik cantik pula dia punya tu. Tirai dia tu. Ui, banyak pula scallop. Kulit-kulit dalam-dalam dia. Ha, macam tu lah. Pandailah dia. Dia ambil lah kulit bahagian telur ke. Dia ambil lah kulit bahagian tu ke apa. Dia buat dia scallop. Ha, jadilah macam tu. Samalah kita macam tu. Aku keberuntung. Ah, jadilah siutlah karipap. Jadilah karipap angin, oksigen. Sebab dalam tak ada apa-apa. Kau keripak sardin. Tak cuci, teguk. Bau memang. Boleh basi. Aku karipap oksigen. Eh? Makan-makan. Ha, lah kosongnya. No, sejuta lah nyat. Ah, macam ni lah. Ah.
Aduhlah mati. Ikutlah betul. Bagilah note. Tak baik. Kesian. Buat penat ni. Ha. Aku ni bukannya minta duit ke apa. Ha. Love tak bagi. Apa tak bagi. Bagilah like. Ha. Tak gigit lah kalau tak kosong. Tak apalah dia. Asalkan kembung. Ha, eh? Ha, kembung. Asalkan kembung, dik. Ha, kau tak apa, dik. Engkau dalam usus semua ada. Dia bersambung dengan kau punya peranakan. Aku peranakan aku tak ada, eh. Ha, tergantung, hilang. Ha, aku kan lipat kosongnya. Kan lipat oksigen. Kembung. Boleh tengok, kan? Ih. Sama eh, macam kalipat yang biasa eh. Ha, lah angin. Cing je lebih. Rupanya angin. Ha, macam tu lah no aku ni. Ha. Tekan-tekan angin. Cik tunjuk saja kepada oksigen. Bengong lah. Aku dah dah, dah aku tengah alahan lah. Ah, sebab tu lah no, kehidupan Pondan ni tak pernah kacau orang. Pondan ni dia suka buat-buat happy orang. Buat suka-suka ni. Tapi tu lah orang kadang tak boleh tahu Pondan ni senang. Ada je nak kacau. Pondan macam ni lah. Aku macam ni je hidup aku. Besok ni makan segera. Kalipat, nasi lah. Okay, telur tu hilang selendayan jat. Okay. Itulah. Itulah no, mana tidur dah ni. Nak makan-makan, ada datang. Tak baik layan tetamu, ada datang eh. Ngopong je lah. Take care to you all. Bye. Assalamualaikum.